Okay, so welcome to Open TTD. Ini tuh game masa kecil gua. Ini game udah lama banget. Game ini tuh zamannya bokap gua juga mainin gitu. Lama. Open TTD. TTD itu singkatan dari Transport Tycoon Deluxe. Gitu. Jadi ini kepanjangannya itu Open Source Transport Tycoon Deluxe. Gitu. So, kita langsung aja. Udah kangen banget, udah lama banget enggak main ini game. Jadi kita mulai main aja langsung sini new game. Let's go, kita main map enggak usah besar-besar banget. Karena di sini kita bisa nanti bisa bikin semuanya gitu. Langsung aja. Nah, di sini kita tuh bisa bikin kereta, bisa bikin bis, truk, bisa bikin monorail. Ini kereta yang di tengah kota, bahkan hingga bandara dan kapal begitu. Oh, ini game sih legend banget bro. Dan game ini jangan salah, gini-gini game klasik ini bisa online. Ini tuh bisa online. Jadi lu bisa main bareng teman-teman lu. Oke, so kita mulai aja. Kita mulai awal-awal kita bikin bis. Nah, ini kayaknya posisi bagus nih, ada 5 kota berdekatan untuk bis kan. So kita sambung semua kotanya. Oke, terus ini terus lagi yang agak jauh mungkin kesini kali ya. Nah, dia nyambung ke kota ini kan. Sini juga jalan gini, sip. Jembatan kita sambungin. Oke, so pertama kita bikin terminal bisnya dulu. Nah, bis pertama di kota ini kita bikin langsung di tengah kota. Ini di kota kedua. Lalu kota ketiga, empat, dan kota kelima nih. Boom. Let's go. Kita bikin deponya. Deponya. Depo ini fungsinya buat nanti kita beli bisnya. Taruh di sini saja, sama bengkel ini nanti kalau bisnya rusak itu kesini dia. So kita bikin dua. Oke. Dan nih kan udah jadi kira-kira jalan setiap kota bis. Nah, kita tinggal beli aja bisnya di sini. Beli bis yang paling mahal dong. Saya murah ya enggak. Kita beli satu dulu. Kita kasih tujuannya dia dari sini mampir ke kota ini, lalu ke kota ini, dan kota ini, dan terakhir ke sini. Oke. Sebelum kita jalanin, kita duplikat dulu. Kita beli yang banyak. Kita jalanin dulu ini beberapa 55. Oke, 5 bus pertama kita jalan, tambah lagi 5 lagi 10. Karena 5 kota kita tambahin 15 bis. Oke. Udah 10. Tambah lagi. Wah, duitnya enggak cukup, Bray. Oke. So, gimana nih? Kita pinjem uang dulu, kita pinjem uang dulu. 3 4 5. Oke, jadi kita ada 3 rombongan ya, 5 5. 5 bis, 5 bis. Sip.
Close, close, siap. Nobis pertama sudah tiba. Nah, jadi keren di sini tuh bisnya. Kita bisa lihat keren banget, Bray. Terus di sini tuh kita bisa nanti itu bisa kita ganti nih kotanya ini. Kalau kita pakai mod gitu. Ntar ini ada apa ini dengan musiknya, musiknya. Okay. Nah, ini game-nya kayak gini. Keren kan? Ini game tuh favorit banget. Benar-benar favorit banget, Bray. Ini game dari zaman bokap gua kecil nih, udah ada ini. Tahun 1900-an, 990 berapa gitu. Jadi game tuh Transport Tycoon yang menurut gua sih sistemnya paling bagus. Dan untuk kalian yang main di laptop itu bisa main ini gitu. Gak perlu khawatir takut berat atau gimana. Nah, ini bisa banget di sini. Oke, so kita percepat biar kita cepat dapat duit. Kita bakal bikin yang lain. Kita kan udah punya 15 bis. Oh ya, sebelum kita kemana-mana kita bikin dulu rumah mayornya. Rumah mayor kita itu di sini. Oke deh, di tengah-tengah sini. Ini rumah kita. Nice. Oke. Emang kalau bis ya, buangnya nggak begitu cepet kalau bis itu. Sebenarnya yang paling cepet itu adalah pesawat. Itu bikin bandara dari sini ke yang jauhan sedikit aja udah sini misalnya. Wah, udah uang sekali terbang. Gitu. Okay, so next kita bikin kereta dua jalur, kereta biasa ini ya, karena di sini ada monorail, negif, kereta magnet, dan kereta listrik gitu. Kita main dari awal, kita bikin kereta biasa dulu di sini. Okay. Kita bikin kereta itu ke kota ini kayaknya. Area kita lihat dulu. Sini nanti mungkin pesawat nih. Sini kapal. Oke, kita bikin 3 stasiun. So dari situ ke sini, sini atau langsung dari situ ke sini aja. Oke, so di sini kalau kereta ini kita harus bikin lampu lalu lintasnya gitu. Jadi biar keretanya nggak tabrakan juga kalau nanti bikin keretanya banyak kan gitu. Oke, kita mulai pembuatan jalur kereta. Ini biar aman. Karena di sini bisa tabrakan juga kereta sama bis ini loh. Biar aman kita bikin jembatan aja. Nah, ya kak. Nah, lebih aman. So nggak akan terjadi tabrakan kereta bis. Gitu. Oke, ini kesini kita lewat sini aja ya. Kita nggak jadi lewat sini karena langsung coba mungkin lewat sini kali ya biar nggak terlalu banyak jembatan kan. Kita lewat sini, kita
sorry Siti, sorry kota kecil, maafkan saya. Okay. Oh no no no, gak ada duit bray. Ini emang awal-awal, karena kita awal-awal mainnya dari bis, cuma nggak apa-apa. Harusnya awal kalau mau cepet banyak duit ya minimal seminimal minimalnya mainnya kereta lah. Oke, sedikit jembatan kecil. Mahalnya jembatan tuh, gue keselnya. Ya udahlah, belokin aja lah sedikit ya. Hey. Okay. Karena ini kita ngutang aja dulu. Kita bisa ngutang di sini. Jangan sering-sering. Ini miskin duluan. Hey, so ini kesini, sini, ini kesini. Boom, boom. Okay, finish. Nah, sama ini kereta juga butuh yang namanya ini deponya. Oh my god, ini ngapain? Dan bikin jalan di sini nanti tabrakan. Nah, kita bikin depo keretanya itu lebih enak sih, kalau gue lebih suka di dekat stasiunnya gitu. Di situ satu sama di sini satu. Oke. Nah, sekarang kita bakal bikin lagi. Sebelum kita beli keretanya, kita harus bikin lampu lalu lintasnya ini. Nah, gue senangnya pakai yang ini. Jadi satu ke arah kedatangan, satu kedatangan, ini arah pergi. Tinggal tarik aja nih. Boom. Juga kita tarik aja. Boom, lanjut. Lanjut. Sini juga. Lanjut terus. Pokoknya sampai ini ada berita, berita pesawat baru. Padahal kita belum. Tapi ya berita bebas ini. Let's go. Yep. Pokoknya sepanjang rel harus ada. Panjang rel, biayanya banyak, tapi bisa menghasilkan banyak juga dong. Iya dong. Satunya, oke. Kebalik. Oke, kita lagi sampai. Boom. Nice. Oke. So, udah. Nah, kan lampunya udah. Jadi sekarang kita tinggal bikin namanya keretanya. Tinggal keretanya cucut.
Keretanya, kereta pertama itu kereta ini di sini. Ada kalau kita mainnya lebih tua lagi masih kereta asap ya. Seingat gua tuh. Kita beli. Miskin banget sih. Ini kan berapa nih? 1 2 3 4 8 berarti. Oke. Banyak kerugian ini bis ya, rugi semua kayaknya. Kebanyakan bis. Enggak apa-apa. Fatimah 6 7 kita kasih mail 1 dan kepalanya ini kita jadiin kepala surat. Di sini. Nah. Jadi keretanya ini ngantar surat juga dari sini ke sini. Oke, kita beli satu lagi ya. Kurang 36 kita pinjam dulu. Boom. Let's go. Kita punya dua kereta sekarang. Oke. Ini banyak banget info kerugian. Yes, kereta kita tuh. Keretanya jalan. Ini beneran loh. Oke, kereta beneran loh. Justru dibandingkan game transport lainnya, ini menurut gue lebih cool sih. Lebih keren. Keren banget. Walaupun ini kayaknya jadul gitu. Tapi ini keren, keren. What? Macet, men. Macet kenapa ini, men? Kemacetan. Bisa macet begitu. Oke. Bisa lihat di sini ada berapa penumpang. Masih baru sepi ya. Nah, jadi game ini tuh seru banget. Kalian bisa buat apapun. Nah. Oke, next untuk menambah uang jajan kita buat di sini dari kota ini aja enggak apa-apa. Samping jembatan persis pelabuhan lalu ke sini kota besar ini nah sini oke okay. Buat di sini ininya bengkelnya terus kita beli satu kapal feri karena feri lebih cepet ya kalau ini feri ini yang ini juga feri oke kapal Titanicnya lah mungkin. Nah kita dari situ ke sini kita beli dua ya jalan ini juga jalan oke nice. So sekarang kita udah punya rumah di sini terus kita punya bis. Kayaknya bisnya kebanyakan deh ini. Bisnya jual aja sebagian. Bentar. Kita suruh ke gudang. Oke. Okay. Kita 10 bis aja lah cukup lah. 5 kita jual. Oke. Okay. So. Yes, boom. Nah, kita udah punya kapal, punya bis yang lumayan banyak. Terus kita punya juga kereta, dua kereta. Oh di sini banyak ya yang ngantrinya penumpangnya. Kalau di sini mungkin dia rebutan sama bis juga kayaknya.
Nah, selain pesawat tuh biasanya kapal juga rame penumpangnya kalau jauh. Ini 200 kan? Oke. So, kita tunggu, kita percepat lagi. Pokoknya game ini tuh semuanya lu bisa lakuin. Nah, nanti di sini juga ada. Ini kan kita main normal. Nanti kita bisa bikin sendiri gitu. Kita bisa bikin pulaunya sendiri, bikin kotanya, bahkan kita bisa namain kotanya. Jadi nama kita gitu. Nah, misalnya di sini kita ganti kotanya sini Indonesia. Nice. Begitu. Jadi sini tuh everything bisa ngapain aja lah game ini lah. Begitu yang kerennya lagi di game ini tuh bisa online gitu. Jadi lu bisa saingan sama temen lu. Dulu-duluan gede-gedean kota yang lu namain. Kaya-kayaan gitu. Dan kita juga bisa main kalau lagi pengen main sendiri nih, latihan sama bot. Atau main sendiri aja kayak gua gini. Jomblo. Gitu. Nah, kita udah mulai mendapatkan uang. So, sekarang ini saatnya. Saat paling bagus untuk apa? Kita bikin bandara. Bandara kecil aja dulu. Ke bandara gede banget kan ya belum lah. Kita bandara biasa aja dulu ini ya, yang large lah, large airport. Kayaknya bagus di sini sebenarnya sih. Oke. Sebentar. Pertama kita pindahin rumah mayor kita ke sini. Oke. Lalu kalau di sini tadi gimana? Atau segini kali di sini. Kalau di sini kan banyak yang dihancurin nih. Oke, coba dulu. Oke, bisa. Let's go. Boom. Oh my god. Baru sebelum ada rumah lagi. Ya, nice. So, kita punya bandara baru. Nah, bandara ini kita cari kota yang agak jauh lah, dengan penduduknya agak banyak, agak jauh. Sebenarnya bisa lihat di sini sih. Population. Nah, oke, kita buat di sini. Di mana ya posisinya? Di sini mungkin nih bagus nih. Oke, bentar. Kita buat di sini ya. So, kita ratakan dulu ini tanah. Boom. Dan yes. Nah, kalau apa pesawat kita nggak perlu bikin gudang-gudang lagi karena di sininya, di bandaranya sudah include. Kita bisa tinggal pilih pesawat itu. Pesawatnya macam-macam men. Dari pesawat paling keren sampai pesawat butut Boeing biasa juga ada di sini. Helikopter. Oke. Gue suka pesawat ini nih. Bentuknya keren. Dari sini dia ke sini. Let's go. Kita beli pesawat itu satu. Terus kita beli pesawat yang ini. Kan keren banget tuh. Uangnya gak ada tapi mahal banget sih pesawat ini. Tapi cepet. Ini kita bikin juga sama. Mana sih dari sini ke sini. Oke. Nice. Nah, pesawat kita sudah sampai. Citizen celebrate first aircraft arrive at
Pitson Airport. Nice. Jadi kita sudah punya semuanya gitu di sini kan. Pesawatnya mendaratnya beneran loh, kayak bener. Terus kalau lagi macet nih, landasannya penuh, dia muter dulu. Muter dulu di sekitaran bandaranya gitu, kayak beneran aja. Jadi ini game tuh keren dah, punya sistem ininya tuh everything gitu. Lihatnya tuh pesawatnya nggak asal-asal. Landasan ke ujung dulu, baru terbang ya. Mantap. Nah, goalnya apa? Di sini tuh goalnya apa? Ya ini tergantung kita. Kita bisa jadi pengusaha terkaya, atau kita pokoknya mau di semua kota kita punya transportasi kita bisa. Atau kalau kita mainnya di versi yang ada industrinya juga bisa. Jadi nanti ada pabrik minyak, pabrik kayu dan lain sebagainya gitu. Ini game tuh seru banget, men. Gokil. Game favorit gua banget ini dulu. Bokap gua juga main game ini nih. Jadi dulu main bareng aja kita gitu. What happened to my train? Oh my god. Ini janjian dari awal kayak gini. Lampunya double. Dari awal kah? Oh no no no. Waduh. Nah, kalau udah kita udah punya pesawat. Lihat. Cepat, jadi kita bisa bayar utang. Tenang aja. Ini udah punya pesawat. Ini mah baru ke satu kota, belum ke semuanya. Oh iya, berarti dari awal ini keretanya kayak gini, bray. Ya ampun, pantesan ini numpuk penumpangnya. Ya elah. Nah, jadi begini deh game nih. Gimana nih menurut kalian? Seru gak? Nanti game ini tuh bakal rilis di Steam nanti. Jadi kan sekarang ini gak ada ini, walaupun game jadul nih ada website komunitasnya tuh masih aktif gitu. Cuma mungkin yang main ya kebanyakan kan, karena zaman dulu orang ngiranya nih game cuma offline doang begitu. Sekarang tuh bisa online. Dari dulu sih sebenarnya bisa online, cuma mungkin belum populer. Nanti nih tahun ini rencananya game ini tuh bakal ngeluarin versi Steam Edition-nya gitu. Dan mungkin nanti pas Steam Edition-nya keluar, mungkin akan banyak lagi gitu yang main. Harapannya sih begitu. Jadi game ini tetap bisa dinikmatin gitu kan buat online-nya. Jadi kalian tunggu aja deh. Dan nanti kalau ini udah keluar di Steam, pasti gue bakal sering banget main ini game. Gitu. Oke, gimana? Tertarik gak main game ini? Tunggu ya, biar kita bisa main bareng. Thank you lo udah nonton, dengerin ocehan gue. Nah, kita bisa lunasin. So, utang kita udah lunas, kita udah punya semuanya. Di sini nanti kita tinggal ngembangin aja. Gitu, men. Oke, men. Thank you banget lo, men. Let's go.